Dapat udang, udang galah. Wah, udang galah oh. Besar juga. So, kita akan mandi di sungai sana. Sayur bawang campur dengan kimchi ranau. Hai guys, hai semua. So kita orang baru sampai di Kampung Monopot. So untuk 2 hari ini kami pergi Kampung Monopot dengan Kampung Mentangga Lama. Tapi kami sampai agak lewat sedikit lah, sebab gelap sudah. So sekarang nih kami berada di tepi sungai, tapi tidak nampak loh. Sebab gelap sudah. So esok ya lah masih nampak nih lah, sungai ini. Kita sudah setting kemah, ada dua, siwang punya dan saya punya. So lepas nih kita pergi mandi dulu. Ini kami ada bawa perangkap udang, so kita akan coba pasang malam nih perangkap udang dengan pancing. Oke, ini perangkap udang dia. Beli dari Shopee ya lah. Tangkap udang atau ketam, lepas itu pancingnya. So kita akan coba mancing dengan tangkap udang lah malam nih. Tengok apa yang kita boleh dapat lah. Alright guys, malam nih kita makan lagi campur dengan udang. Malam nih, nah kita masak simpel ya. Kita makan Maggi saya lah. So sudah setting camping sana. Ada dua buah kemah. Sana saya punya dengan belakang sewang ada satu lah. Agak gelap sedikit lah. Terus pakai lampu LED nih. So sana kita sudah masak Maggi. Sewang pun tengah pipe. Jom kita tengok Maggi apa kita makan malam nih. Alright guys. Untuk malam nih, saya makan Maggi kari campur dengan mama. Wow, bolehlah. Untuk malam nih, lepas itu kita ya campur nih. So, lauknya udang goreng, spesial dari Beluran lah. Siawang pula, 2 bungkus Maggi mama. Cambesa. So malam nih kita akan camping malam nih di sini. So esok pagi baru pergi balai raya lah untuk buat rawatan. Sekarang ada gelap sedikit. So kita guna lampu LED ya. So tunggu makanan masak baru kita makan lah. So baru kita rehat. Sambil tunggu pancing sana kena makan. Kita santai dulu. Guys, pasang lampu api. So sekarang jam 9 lebih sudah. So kita red lah untuk malam nih. Besok bangun awal. Kasih setiap yang takkan pernah sama.
Pagi semua. Pagi semua. So, hari ini kita berada di kampung Nopot. So, baru bangun. Semalam kami ada lewat sampai sikit lah. Jam 6.30 lah, so gelap. So, ini adalah tempatnya. Semalam kami berkemah sini lah. So, inilah tempat kami berkemah semalam. Di tepi sungai. Tepi sungai kampung Monopot lah. Tapi bukan sungai yang hari itu. Hari itu tempat lain, yang ini tempat lain lagi lah. Tapi ada jauh sedikit lah. Sekarang berada di kampung Monopot. Ada lewat sedikit sampai lah semalam dalam jam 6.30, ada gelap sedikit lah. So, indah apa juga kami setting si Akema di belakang sana tuh, di tepi sungai lah. So, untuk pagi ini kami akan bagi rawatan lagi lah, semula di Balai Raya tuh. So, sekejap lagi kami akan picking. Tapi sebelum itu coba-coba dulu buang pancing 2-3 kali, mana tahu ada ikan. Sama macam cantik sungainya. So, semalam kami berkemah sini sangat-sangat best lah, sangat-sangat best sebab tempat ini sejuk dengan suasana dia sunyi lah, sesuai untuk camping-camping. So, sungai itu kami ada pasang perangkap udang malam dengan ikan. Oke, belum tengok lagi, nanti kita tengok lah. Berat. Iya kan, tengok dulu. Ada. Oh alamak. Ada. Buang lo batu ni. Ada besar dong. Ini apa? Mana sudah tadi? Itu? Itu lah. Ada satu besar tu. Buang lo. Banyak tu. Ada. Itu lah satu besar. Oh iya, satu besar tu. Ada udang besar sedikit lah. Udang banyak juga, anak udang banyak kan. Wah, pikan deh dah, anak udang sedikit. Ada satu yang besar. Wah, coba ambil lah. Guys, kita dapat udang galah. Wah, udang galah oh. Besar juga. Boleh bikin lok. Wah, udang galah beluran. Yang lain tuh kecil kan. Bikok. Alright guys, udang galah beluran. Wah, kecil ya. Boleh nih bikin lok. Thank you.
banget guys, sudah coba casting tadi berapa kali tapi dari yang matuk. So kita akan berkemas lah lepas nih, mau packing kita punya kemah, terus tuh masak nasi sekejap. So, nanti takut lewatkan habis, so kami masak nasi tengah hari, masak lauk saja lah. So ya, kita packing dulu lah. Guys, kita sudah siap sarapan. So lepas nih mau pergi mandi dulu. Pas mandi, waktu siap-siap baru kita pergi balai raya untuk buat rawatan lah. Let's go, kita akan mandi di sungai sana. Yuk. Guys, kita sudah siap berlepas mandi lah. Baru lepas mandi, so lepas nih tinggal packing sedikit lagi barang tuh. Itu baru kita pergi balai raya lah. So next time jumpa lagi di sungai ini lah. Sungai Kampung Munopet sangat cantik. Ngam-ngam time nih, apa nih, air jernih. Boleh nampak ikan-ikan berenang. So kita bisa pergi, kita akan ganti lagi di sini. Guys, kita sudah siap packing. So lepas ini kita akan pergi balai raya lah. Pergi balai raya untuk bagi rawatan lah. So sudah kita bersihkan tempat nih. Pastikan tidak ada sampah-sampah yang tertinggal lah. Oh, panas. So let's go. Jom pergi balai raya. Jumpa lagi Sungai Kampung Munopet. Guys, kita sudah sampai di balai raya dia. So kita setting dulu. Oke, semua kita sudah siap setting tempat. So tinggal tunggu sakit datang lagi lah pagi ini. Alright guys, so baru habis fashion. So kita sudah Cawang sudah sedia makan-makan di sana. So, jumlah makan. Oke guys, log kita hari ini ayam goreng dengan sayur lah. Sayur tengah dipotong. So kita goreng ayam dulu lah. Kita punya sayur hari ini sayur bawang campur dengan kimchi ranau. Ini kimchi ranau beli dari kawan lah, dari jual. So belilah. Tes nih kimchi ranau. Nanti kita coba tumis nih kimchi ranau dengan sayur bawang nih, enggak tahu apa rasa dia nih. Hitam saja lah. Right guys, ini kita punya log kedua. Ini memang lah. Sayur bawang.
sayur bawang campur kimchi randau campur bilis. Itu dia. Masam-masam. Guys, untuk hari ini kita punya makanan simpel ya lah. Nasi campur ayam, ayam goreng lah, dengan sayur bawang tumis dengan kimchi ranau. Gak tau apa rasanya nih, jom makan. Alright guys, kita sudah siap packing untuk di kampung Unopot. So lepas nih kita akan pergi kampung Matanggal lagi lah, kampung Matanggal lama. So jom lah. Hai semua, kita sudah sampai di kampung Matanggal lama. So inilah di belakang kita nih, dia punya klinik tempat kita hari itu. So kita akan bermalam di sinilah untuk malam ini. Hey guys, so malam nih mungkin kita akan minum melo saya lah. Masih kenyang lah ya, tadi petang udah makan banyak sedikit kan. So masih kenyang lagi. So untuk malam nih kita minum melo saya lah dulu, makan roti ya. Terus itu kita rehat lah. So kami akan bermalam di sini di dalam klinik nih. So kami akan tidur di lantai aja lah, udah biar kemah. So kemah, minum dulu. Hai guys, so hari ini baru habis sakit kita. Sekarang jam 2 kan. So mungkin lepas ini kita pergi makan lah. So kita baru mau makan. So hari ini kita punya makan tengah hari, ikan goreng dengan ayam masak sos. Ya, itu dia. Sedap. Jom lah makan dulu. Hai semua, so tamatlah untuk hari ini di kampung Matanggal lama. So jumpa lagi di next video. Jangan pernah
Kekasih sejatimu takkan.